什么？对、嗯，有人的时候再叫我吧。啊，好嘞，来吧，没事吧？行吧，来吧，来吧。来吧 Eh <laughs> uh, kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan kemarin yang belum dijawab Kita <laughs> lagi warna koko Oke, okay. Assalamualaikum Assalamualaikum Oke okay. <laughs> Kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan kemarin Yang dari teman-teman tentang uh, pertanyaan kita Ini tuh Soji 现在几个人？两个人。没事儿吧？这是我回标准。我的手机干嘛呢？保存什么什么什么保存？标准。不是标准，保存。这边不是我们拍了保保保存，那是标。啊，保存，啊、保存，保啊、这是有问题，在你的手机啊。嗯、啊 Speak Chinese，这是我的朋友，他说。 会说嗯中文是吗？对了，但是都几都文。种对不对？哦、你好，你好，大家好，中文 <laughs> 说中文。大家好，大家好。你是谁啊？欢迎来到直播间，我是德熙的 <laughs> 啊哥哥。<laughs> 不是老公，不是哥哥。<laughs>

第一次见面大概十五年前吧。<laughs> 不要开笑了，这是我很认真。<laughs> 在小的时候，这是我睡觉做梦了，我梦见过这是德西。<laughs> 这是在十五年前的时候吧，大概。不是。啊，第一次的呃正式的见面是在二零一八年。二零一八年，呃，tahun dua ribu lapan b e l 二零一八年一月十号，嗯，一一五年，十五年，十五 <laughs> 年 <laughs> 开，开玩笑了开玩笑了不真的呀，开玩笑了这是你们俩，你们俩很可爱的，谢谢你，谢谢你，什了这是我很可爱，<laughs> <laughs> 只是我自己可爱一点儿，<laughs> 那我呢？你还可以。 Oke, okay, jadi uh, kita pertama kali kenal itu tahun 2018 uh, pas itu Tungtian, si sih. Uh, musim winter dan itu kenalnya di sekolah aku di Danau. Jadi kita lagi aku lagi excited banget main-main salju bareng Mbak Erlina dan teman-teman dan jumpa dia bareng adiknya. Itu Si Tungti, hasil pengnya. Oh, adiknya nahho ti pertanyaan kedua 呃,嗯, pertanyaan kedua adalah ti Kenapa kita menikah mendadak ini ya pertanyaannya Kenapa mendadak menikah kita 也也没有很突然，因为我们我和德西那是很低调的人，已经认识一年多，相处一年多，呃，很早的已经有这样的打算，但是没有的，没有告诉别人，没有很很突然，嗯，mm. 没有突然。Mm. <laughs> jadi sebenarnya kita sudah merencanakannya itu, aku tahu dari koko ya, merencanakannya itu sudah dari awal dan kita kenal sudah lama.

kita kita kita, uh, step by step, uh, mempersiapkan semuanya. Step by step, mempersiapkan semua, jadi bukan, perceraan henturan terus jehun. yang mana yang terjadi? Yang terjadi? Tidak ada apa Yang terjadi? Yang mana yang terjadi? Yang mana yang terjadi? Yang mana yang terjadi? Yang mana yang terjadi? Yang tidak

dong ini malah saya tunggu ada apakah orang tua saya merestui kita? Uh, Tui, um jadi kedua orang tua aku tuh alhamdulillah setuju ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah setuju. Uh, aku menikah di Cina. Uh,

萨斯加拉格玛跟萨斯加拉，呃、uh, 嗯，呃、啊，那个来呀，其实我们的结婚就是也，啊按照还是根据就是中国的规定，中国的法律，啊、呃、也，呃，结婚在天津市，就是也按照就是穆斯林教的，伊斯兰教的，所以不是随便的结婚。 Terus, jadi kita menikah sah secara agama dan secara negara, kita, ya. Karena kita berkasnya juga, kita kirim ke kemen, Kemenlu kita, kita dan Hukum dan HAM. Oke, okay. uh, pertanyaan selanjutnya nunggu si Koko, ya. Karena HP sama si Koko, nah, ya bohongnya memang ya, 更可爱，嗯、谢谢。嗯、谢谢 Thank you, sister. 嗯，哎，好的师傅，哎 <Okay, S 2>、嗯。OK，问题问第四的问题，第四的问题，好嘞，第四的问题什么？第四的问题，啊、呃，承认什么呢？这是我们的结婚的时候，谁都是。证人。证人，啊、这是证人。中国的阿红。 Jadi siapa yang menjadi wali nikah aku di Cina, jadi tak Jadi kita uh, video call, Sepin, moment kita uh, video call. Terus yang menjadi wali nikah aku uh, orang tua aku uh, mengijab kabulkan, kemudian diterima oleh Ahong, Imam masjid yang ada di Songjia, Songjia masjid, dan dia yang menikahkan kita berdua, ah, kayak gitu. Jadi uh, kita

Eh, uh so, uh, hmm. Jadi jawabannya ya karena keadaan pandemi di Indonesia itu belum uh, belum apa ya, masih 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 parah. Kemudian pun kalau harus pulang, kita juga harus uh, persiapannya banyak. Jadi kenapa menikah di Cina itu karena masalah pandemi. Uh, masalahnya pandemi bukan masalah lain ya, bukan masalah lain.

jadi kita kenal dia bilang tuh satu tahun lebih tapi kita kenal 2018 tapi kita jarang komunikasi nah di tahun 2020 2019 akhir kita mulai dekat kita mulai komunikasi kemudian ya satu tahun lebih baru kita memutuskan ya untuk menikah kayak gitu sebutnya kemudian pertanyaan selanjutnya setelah menikah stay di mana? 啊，在中，在在 China 或者在 Indo，在 Aceya，就是那 Jhon Yho，就是我们的生活在中国还是在印尼？肯定生活生活在中国，会在中国，因为中国的发展呢比印尼也好一点。暂时在中国，以后呢有什么想法？呃，到印尼再看一看，嗯，看一看什么情况。Okay，jadi kita setelah menikah kita akan stay di，untuk sementara kita akan stay。 Uh, di Cina dulu kedepannya kita nggak tahu ya karena melihat juga perkembangan Cina lebih uh, cepat uh, uh, daripada Indonesia dan lagi pula aku juga masih kuliah kan gitu uh, dan dan apa ya belum tentu pulang ke juga bisa dapatin kerja yang bagus sebetulnya sehui ini terkua ya Kayak gitu ya Terus pelan, hmm, pertanyaan selanjutnya akan mengubah kewarganegaraan, nggak? Oke, ini aku aja yang jawab ya. Nanti, kalau aku ngomong ke ntar dia emosi, jadi sebenarnya aku pribadi aku nggak mau mengubah kewarganegaraan aku, tapi si Koko pengen banget aku ngubah gitu. jadi gue nanti, nah, itu, dia nyuruh aku untuk uh, pindah ke warga negaraan tapi aku sendiri belum belum uh, belum, uh, belum 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 ya belum bersedia ya karena kita kan baru baru nikah ya kemudian juga uh, banyak hal yang harus aku pikirin ya nggak hanya nggak hanya masalah uh, ini aja oke jadi aku masih tetap warga negara Indonesia ya belum Cina ya semuanya uh. terus uh, Terus pelan uh, pertanyaan selanjutnya uh, pekerjaan suami uh, sekarang suami itu masih mahasiswa mahasiswa dan dia bekerja membantu kayak PLN kayak gitu ya yeah, kayak gitu ya kemudian ah uh, asli orang Cina atau Cina Indo si Koko? jadi orang I'm Chinese. <laughs> I'm Chinese. dia benar-benar orang Cina ya, jadi bukan bukan keluarga bukan, bukan uh, Cina Indo, tapi memang benar-benar um, Cina lokal ya, Cina lokal. Oke, okay. kemudian selanjutnya, ah, uh, kenapa si Koko punya nama Indo? Uh, kenapa nama si Koko Muhammad Iza? 就是有人问为什么你，呃，有以你的名字，可以不吧、哦？一针，妈妈的一针，德熙给了，德熙给的，哈哈哈。所以妈妈的一针是阿 Uh, yang artinya kan dia baru pertama mau alaf jadi aku pengen buat nama dia itu nama uh, pengen buat nama Indonesia yang yang artinya itu gimana ya supaya dia konsisten dengan pilihan dia sekarang pilih untuk uh, pilihan dia itu kayak masuk uh, Islam kemudian menikah dengan aku gitu jadi aku pengen dia tetap konsisten dengan pilihan dia yang sekarang sebisa oke okay, jadi namanya aku yang kasih ya yes nih terbengsek Muhammad Izan. Muhammad Izan. Doakan ya semoga kedepannya dia tetap uh, istiqomah dan pelan-pelan belajar uh, mendalami Islam. eh uh, pertanyaan selanjutnya. Perbedaan usia kakak Kak Desi sama Koko. Oke. Okay. Oh, uh. Oh, Oh, <laughs>

Jadi, kita buku nikah Cina, ya. Warnanya merah. Di kita nggak bawa warnanya merah, nanti insya Allah aku, aku kasih nampak. Oke, okay, jadi buku nikah Cina karena kita menikah di Cina. Uh, kemudian pertama karena Koko, ini udah jawab. Uh, kemudian Koko bakal diajak ke Aceh, enggak? Terus warna Iho uh, wo, oh, wah, ini Hoiza, saya tunggu saya tunggu jadi dia bilang kita bakalan pulang uh, karena mau lihat orang tua aku kan belum pernah jumpa bak nanti kita akan pulang kemudian balik lagi ke Cina eh Rahona nih wenyi we 怎么会你连爱我呢因为因为德西是很好的穆斯林他的品质和修养非常好我们的想法,想法也基本一样所以我们在一起很融洽关系非常好没有什么矛盾和问题相处非常舒服所以会在一起 Jadi pertanyaan dari si Koko itu eh jawaban dari si Koko itu uh, oke, okay. pertanyaan dari si Koko itu uh, jawaban dari si Koko itu adalah Koko itu keke Eh -ke. nah, dia bilang eh uh, karena aku uh, dia melihat aku bukan dari wajah ya, tapi dari katanya aku orang baik.

Hmm, Terserah uh, dari ya, awal dia bilang bahwasanya aku tuh uh, wanita Muslim yang menurut dia itu baik beda dengan uh, puyang atau ke Muslimnya. Junggung jadi itu gak sama dengan Muslim-Muslim uh, yang ada di Cina. Mungkin kalau di Cina tuh kebanyakan Muslim, tapi mereka nggak bener-bener Muslim gitu. Mereka nggak pakai jilbab, mereka sembarangan minum alkohol, mereka apalagi perempuan gitu. Jadi tuh, dia melihat aku tuh berbeda kayak gitu ya

Oke, ini pertanyaannya aku jawab ya. Apa agama suami? Ini pertanyaannya. Jadi hmm. ya, uh, suami sekarang mau Jadi suami sekarang mau ala. Jadi uh, suami Jadi suami sekarang mau ala. muslim Jadi dia sebelum nikah sama aku, dia, dia mau Ya, mu'alaf Ya, bukan lahir dari uh, udah Islam, tapi dia memang baru-baru masuk Islam. Kayak gitu. Hmm. terus pertanyaan selanjutnya adalah Oke okay, nggak ada pertanyaan lagi jadi itu pertanyaannya sudah dijawab semua artinya mungkin ada yang mu mau bertanya silahkan sebelum kita off jadi artinya aku kenal sama Koko tadi dari 2018 kemudian kita lost communicate kemudian komunikasi lagi dan dia benar-benar langsung pengen ngajak aku nikah dan dia masuk Islam mualaf gitu. Makanya uh, aku mau terima dia. Itu. Hmm, mungkin <tuk> Itu aja pertanyaan-pertanyaan yang kemarin yang sudah aku jawab. Uh, kalau memang ada pertanyaan lagi mungkin uh, aku akan bahkan jawab kalau enggak mungkin kita bisa off

Kalau ada yang mau bertanya lagi boleh, jadi nanti aku sekalian jawab ya karena pertanyaan yang kemarin aku jawab hari ini karena pas banget aku memang lagi bareng sama si Koko. Gimana puasa di Cina Kak Des? Oke, okay. <laughs> jadi gini, hmm, seperti yang kita ketahui ya, karena kan Cina itu uh, minoritasnya bukan bukan muslim ya, banyak banget orang yang nggak muslim di sini, kalaupun ada muslim. Uh, tidak terlihat bahwasanya mereka muslim atau enggak. Nah perbedaannya kalau tahun lalu kita tuh bisa ke masjid uh, sholat terawih di masjid. Uh, tapi sekarang tuh nggak bisa karena uh, pandemi. Uh, masjidnya itu masih ditutup oleh pemerintah. Jadi uh, ya nggak bisa sebebas dulu bisa keluar masuk keluar masuk ke masjid. Uh, puasa di sini wajib iya wajib seperti nggak puasa, nggak ada hawa-hawa puasanya wajib karena kan Uh, kalau aku di kampus pasti ya kantinnya masih buka uh, Sembarangan orang makan di jalan Kemudian juga Kalaupun kita, di tempat-tempat restoran halal Uh, di restoran halal itu juga, walaupun yang penjualnya itu Muslim, suku Hui, suku Hui ya, ataupun orang-orang uh, Xinjiang, mereka tuh masih buka tempat makanannya, dari pagi sampai malam kayak gitu. Jadi, nggak ada batasannya. Mereka, oh, ini bulan Ramadan harus tutup, nggak ada kayak gitu. Jadi, itu kembali ke personality masing-masing, termasuk masalah ibadah. Uh, masalah ibadah juga uh, mm, mungkin kalau di luar sana masih mengembang gembarkan di Cina begini-begini apalagi apa kaum ujur ya yang kayak gitu-gitu tapi kalau dari luar dari itu kita di sini dibebaskan untuk beribadah tapi tidak untuk di tempat umum kita boleh beribadah enggak hanya orang Muslim agama apa aja boleh ibadah tapi di tempat ibadah tidak boleh di tempat uh, publik di tempat umum harus di kamar masing-masing dan di tempat ibadah kalau masjid ya masjid kalau gereja yang gereja kayak gitu nggak boleh kalau kita kan mungkin kalau lagi jalan-jalan ih -jalan, eh, ini waktunya sholat zuhur nih kita nyempil dulu di tempat mana yang kosong kita sholat nah disitu nggak boleh karena kita bagi mereka kami hargai agamamu jadi hargai juga uh, ikutin juga peraturan yang ada di Cina kayak gitu jadi kita harus menghargai hal-hal yang kayak gitu nah untuk Ramadan ya biasa nggak nggak ada hawa-hawa Ramadan yang bener-bener kayak ada ngabuburitnya bisa kita beli takjil itu nggak ada jadi lebih kembali ke personality masing-masing ke personal masing-masing ya kita puasa kita sediakan belanja belanja kemudian kita masak kayak gitu atau kita mau makan di luar Kayak gitu ya. Jadi beda banget sama di Aceh ya puasanya. jadi jadi Hmm. ini masih ya. Oke. Okay. Uh, tadi kayaknya pindah ke ma... Lause, pindahan ke mana? Oke. Okay. Aku pindahan ke... Ke... ke 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 rumah suami ya. Karena kan aku uh, udah Uh, apa namanya Udah izin ke sekolah untuk keluar Jadi aku uh, Karena aku udah menikah jadi aku keluar Dan aku tinggal di luar Jadi tinggal bareng suami Oke okay. uh, Itu ya Nata ya jawabannya ya Nata Jadi jawabannya yang lain itu udah dijawab di yang tadi, oke, okay. oh my god, jadi kita pindah ke rumah si Koko, tapi sekarang rumahnya masih direhab, belum selesai semua. udah kenal lama juga ya kak, tapi deket lagi, baru-baru aja surprise gitu loh buat Nata. Wih, ya, yeah. jadi tuh sebenarnya, um kenal sama dia itu uh, kayak yunfun ya, takdir ya. Kok kita bilang yunfun banget, takdir banget karena um, uh, apa ya? Kita nggak tahu kan masalah jodoh, maut. Uh, jadi itu semuanya uh, Allah yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Jadi uh, pas kenal sama si Koko ya, kita nggak tahu kalau itu ternyata Koko jodoh. Jadi tahun 2018 uh, kita kenalan biasa-biasa aja. Uh, terus ya Tahun 2021 kami menikah Tuh Nata siap kak <laughs> Nata cepat balik ya biar kita um, Apa nongkrong jalan-jalan lagi di sini Sama lah sama lah, sama lah. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lain udah dijawab tadi si Koko juga tadi bar, uh, bantuin aku ngejawab Sayang hmm. Kak Hana ayam-ayam tadi dia lagi pup. Jadi, tadi ada beberapa pertanyaan yang udah aku jawab, mungkin um, bisa membantu, bisa-bisa ini ya, semuanya yang kemarin-kemarin aku tunda jawabannya. Jadi, udah aku jawab di video ini nah kalau masih ada yang penasaran uh, boleh ditanya lagi uh, Amin kak pengen cepet balik terus nimbrung di rumahnya kak Desi <laughs> Oke okay. bisa 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 dan aku rencananya rencananya besok kita mau buka puasa bersama bareng bareng temannya kemarin teman-teman yang masih ada di Cangcun terus uh, nanti kalau Nata balik uh, pasti uh, kak aku undang aku undang ke rumah aku aku undang ke rumah aku teman-teman sama teman-teman yang lain kita bisa antar uh, aku masak masakan Indonesia kalian boleh request mau makan apa mau makan bakwan mau makan sambel mau makan apa aja uh, nanti aku 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 request aku buatin aku masak sendiri jadi uh, bisa 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 aja tenang aja kalau mau jumpa di luar juga nggak apa-apa mau jumpa di rumah juga nggak apa-apa 就是一点两次都一次。哪里是？啊，两次。得西域交绕的人。得是交绕他的地了。嗯嗯、啊，的 masakan masakan kas a c o k b o l e 就是有朋友他说，以后如果咱回来的中国，他想我们请他们来我们这家，怎么办呢？可以呀。那怎么办？No problem 弟弟弟弟。滴滴滴滴。 没问题。什么？没问题。没问题怎么说？弟弟。对，都<好>会就都会他会汉语了。欢迎欢迎欢迎。欢迎,欢迎,欢迎我们的家对对，什么时候来呢？如果会来的话，我和德西请你们吃饭。是不是嗯。katanya kalau udah datang kasih tahu kita akan undang kamu ke rumah kita. 他想我自己都做饭 Ya yajiducai, oh. yajiducai, risoles bawang risoles bawang, dia tahu. Kalau ada sih, wacomi, wacomi, hah, sambal teri, medan, sama kacang, dia suka itu. Eh, uh, dimasakin masakan Aceh, tapi kita bantu-bantulah. Eh, kalau teman kalau eh, kalau eh, kalau eh, semua eh, eh, kalau Selamat sore kak. Halo, selamat malam. Di sini malam ya Agus. Halo. Coba Lausha suruh Koko bahasa Indonesia. Taman siang di semua ini. Coba. I Arsan. kita tes ya. I'm sorry, I don't know. <laughs> Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, halo. Apa kabar? Apa, apa kabar? Halo semuanya. Jadi eh belajar ya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo. Oh, semuanya. semuanya. Nama saya Nama saya Izan, Izan. Muhammad. Uh. <laughs> Dia belum terlalu bisa ya. Kalau aku ngikutin Sombong <laughs> amat lu. sembong amat lu. Er, so bibir 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 marah marah adel 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 lah, sangat sulit dia bilang susah sekali belajar bahasa Indonesia bahasa Indonesia paling gampang ya pada bahasa Mandarin how mas izan hihihi ni mana kau yang cakap cakap koko 不要 mas mas 这是很

jorok Han? jorok teren. Han jorok terus dia cuma bisa bilang jorok jadi tuh kalau aku ngupil dia bilang kan jorok terus dia tuh uh, jorok kali kamu gitu baru rr yang lama baca rr yang lama r Adel. r Adel. rumah rumah rambutan rambutan

头发 <laughs>，很可爱，嗯、很可爱，很可爱，<laughs> 很可爱，哎呀妈呀！这是朋友都在印尼吗？对，这是也韩国，这是韩国的朋友。是吗？周勇，嗯。 哦，oh, 那你们呃之前都认识对吧？对，这是我们的学习汉语的时候，这是刚刚我来中国的，嗯，这是和我的一样的班同学。Oh. 嗯。啊 <laughs>，这个没事。OK，kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan Eh uh, Stop di sini tapi kalau masa ada pertanyaan kita jawab. <tinyat> hmm. Hey. Wow ya, <tinyat> han piu, wow han piu yang mah jadi jual. Justru itu yang mah gawang mah. Hmm. Ah, ini rugot, aku coba jangan ini, bisa